guys, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang baru datang ke channel aku, kenalin nama aku Bella. Buat teman-teman yang udah subscribe aku dan udah sering banget nonton video aku, terima kasih ya guys ya. Guys, hari ini adalah video part 2-nya dari aku nge-haul my personal style. Jadi kalau kalian belum nonton video part 1-nya, kalian boleh nonton, aku taruh videonya di sini. Nah, jadi di video part 1-nya aku udah jelasin kalau kali ini tuh spesial karena aku akan nge-haul baju-baju yang aku beli secara offline. Aku belanja dari Grab. Mungkin kalian udah pada tahu ada banyak store-nya di seluruh Indonesia. Nah, kalian juga bisa belanja secara online. Kalian bisa belanja di Shopee-nya mereka dan juga di website-nya mereka. Aku taruh namanya itu di sini. Gitu guys. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang suka nanya aku beli baju di mana. Sekarang kita bakalan masuk aja ke videonya. Kali ini aku juga punya 6 barang lagi. Kalau di part 1 juga udah 6 barang. Teman-teman yang udah nonton video part 1-nya pasti udah tahu kalau misalnya semua barang-barang ini aku borong karena mereka lagi diskon up to 70% guys. Kalian pasti penasaran apa aja yang aku beli? Sekarang kita mulai ke barang yang pertama. Tadah. Ini dia guys. Jadi ini aku punya dress, kalian udah bisa lihat tuh. Ada stiker potongan diskonnya 70%. Kalau di tag-nya ini harganya adalah Rp385.000, tapi diskon 70%, jadi harganya cuma Rp99.000 aja. Kenapa aku suka banget sama dress ini? Karena dia itu motif zaman sekarang gitu, motifnya bunga-bunga. Terus dia itu ada kayak brokat-brokatnya gini loh guys tuh. Cakep banget. Di bagian bawahnya juga. Nah, kalau untuk bahannya sendiri, dia itu aku nggak tahu ini bahan apa. Yang jelas dia itu see-through ya guys. Tapi enaknya dress ini itu udah ada kayak semacam tank topnya gitu, yang mana tank topnya itu nggak bisa dilepas, jadi udah dijahit. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing lagi untuk milih dalemannya. Nah, ini tangannya tangan panjang ya guys. Terus di bawahnya ini ada kancingnya juga. Jadi dress ini itu modelnya model leher tinggi kayak gini di bagian depannya, tapi di bagian belakangnya, tadaaa, jadi dia terbuka gitu di bagian belakang. Terus ada semacam kayak collar gitu di belakangnya dengan kancing. Jadi ini lucu banget, gemes. Nah, untuk tank top di bagian dalamnya ini itu dia bahannya bahan tebel ya guys. Jadi kalian gak usah takut kalau dia bakalan see-through lagi. Nah, dress ini aku ambil dengan size M ya guys ya. Sekarang aku bakal langsung cobain. Tadaa, ini dia guys, dress yang pertamanya kalian bisa lihat yang cakep banget. Kalau misalnya tadi aku pejeng-pejeng gitu doang, kelihatannya kayak biasa aja ya. Tapi kalian lihat setelah dipakai, dia itu modelnya simple tapi cantik. Ini bagian tangannya, aku udah bilang dia itu see-through ya kalau dipakai. Di sini ada kancingnya juga. Bahannya ini benar-benar enak banget. Terus yang bikin aku suka lagi adalah dia ada aksen brokat gitu di bagian pundaknya. Nah, bagian belakangnya itu seperti ini. Jadi dia ada kesan seksinya gitu di belakangnya. Aku suka sama dress ini. Nah, kalau untuk dress ini itu panjangnya di tinggi aku 155, dia pas di bawah lutut. Aku juga suka banget sama aksen brokat di bawahnya itu. Brokatnya itu tuh lembut, jadi bukan brokat yang dia gatelin gitu. Selanjutnya guys, tara, ini adalah barang yang kedua. Ini aku pilih jumpsuit yang dia itu warnanya super duper kalem guys. Ini warnanya kayak warna biru-biru gitu, dan motifnya juga lucu. Ini motif burung-burung. Di bagian tangannya ini bisa diserut, jadi ada talinya. Nanti kalian ikat pita di talinya. Nah, ini dia guys, jadi model V gitu. Dan dia itu sebenarnya rada seksi ya guys, karena di bagian depan ini kalian bisa lihat dia hanya ada kayak pita-pita gitu. Jadi bakalan terbuka untuk di bagian depannya. Di bagian belakangnya itu dia ada resletingnya ya guys. Jadi untuk bagian tangannya karena dia nggak ada furingnya, dia see-through. Sedangkan untuk bagian badannya dia sama sekali nggak see-through ya guys, karena masih ada furingnya. Untuk celananya seperti ini. Menurut aku biasa sih, nggak dibilang pensil dan juga nggak dibilang culot. Ini dalamnya sama, furingnya panjang sampai ke bawah. Ini kemarin aku pilih dengan size M ya guys. Jadi ini kalau di tag-nya harganya adalah Rp335.000 guys, tapi dia diskon 50%, jadi harganya cuma Rp167.500. Sekarang bakal langsung cobain. Oke guys, jadi ini dia jumpsuitnya udah aku pakai, dan aku baru sadar ternyata dia itu ada kantong kanan kirinya. Ini bahannya super duper lembut banget guys. Bahan sifonnya aku suka banget, lembut banget dipakai. Ini bagian depannya ya, jadi aku udah bilang dia itu kayak seksi gitu di sini karena dia ada pita-pitanya. Tapi ini aku pakein tank top lagi. Kalau kalian misalnya nggak mau kelihatan badan kalian, kalian bisa pakai tank top kayak aku gini yang warnanya itu senada dengan warna kulit. Nah, ini juga bagian tangannya juga tidak aku serut. Aku lebih suka dia panjangnya segini. Nah, jumpsuit ini itu untuk panjangnya dia segitu ya guys, jadi dia lebih dari mata kaki aku. Ini cantik banget kalau misalnya kalian pakein sama heels kayak aku gini. Jadi dia panjangnya itu pas menurut aku.
Oke guys, kita lanjut ke barang yang ketiga. Tada! Ini dia barang yang ketiga. Jadi di barang yang ketiga ini aku punya dress. Aku inget banget ini karena ini sudah aku incar dari di websitenya. Untungnya di store yang aku datengin ada dress ini. Ini dia. Kemarin aku inget dia ini ada dua pilihan warna. Jadi yang warnanya putih dan juga yang warnanya marun kalau nggak salah. Jadi dia itu menurut aku kayak kemben gitu guys sebenarnya. Tapi dia itu ada lengannya sedikit yang mana modelnya gemes banget tuh. Jadi deh kayak nge-flare gitu. Aku lagi suka yang model kayak gini guys. Nah jadi ini bagian bawahnya. Seingat aku dress ini itu benar-benar jatuh dan juga ngembang gitu bagian bawahnya. Bahannya sama bahannya sifon, tapi di dalamnya dia ada furing yang lumayan tebal. Jadi kalian nggak usah takut kalau dia bakalan see through. Ini kemarin aku ambil dengan size M ya guys ya. Kalau di tag harganya adalah 325.000. Tapi dia diskon 50%, happy banget. Jadi harganya cuma 162.500 aja. Ada di websitenya, nanti link dari dress ini aku akan taruh di description box aku. Oke, sekarang kita bakal langsung cobain. Oke guys, jadi ini dia dressnya udah aku pakai. Kalian bisa lihat deh, ini bener-bener cantik banget dressnya. Aku suka banget, dia itu modelnya square neck tuh, kayak gitu. Tapi tangannya sangat amat cantik, jadi ada flare-nya gitu. Ya, ini juga bagus banget, dia kayak ada pitanya di depan. Ini bagian belakangnya. Nah, dress ini tuh bener-bener jatuh banget ya. Kalian bisa lihat ya. Ini kalau misalnya di tinggi aku 155, dress ini itu panjangnya hampir semata kaki aku. Oke guys, sekarang kita bakal masuk ke barang yang keempat. Jadi di barang yang keempat ini, aku punya jumpsuit guys. Dan jumpsuitnya ini itu motifnya seperti ini, motif kotak-kotak. Nah, dia itu perpaduan warna putih dan juga warna kayak mustard atau coklat-coklat. Dia modelnya model kemben lurus seperti ini. Dia ada talinya, dan talinya ini tuh bisa di-adjust ya guys. Ada zipper di bagian sampingnya. Ini buat teman-teman yang berhijab, kalian bisa banget pakai ini ya guys. Jadi kalian pakein aja masker warna putih dan ini kalian jadiin luarannya. Untuk bagian belakangnya sendiri dia itu ada karet. Terus celananya seperti ini. Jadi menurut aku ini dia culot gitu ya. Bahannya ini tuh bahan tebel ya guys. Jadi kalian gak usah takut bakalan transparan walaupun dia ini gak ada furing. Ini kemarin aku ambil dengan size S. Semoga aja ini masih muat karena kemarin size M-nya udah sold out. Di tag-nya harganya adalah 335.000, tapi kemarin aku purchase ini dengan harga 100.000 aja. Sekarang aku bakal langsung cobain. Oke guys, jadi ini dia jumpsuitnya udah aku pakai. Kalian bisa lihat dia ini tuh cakep banget. Nah, dia modelnya seperti itu. Nanti kalian pinter-pinter aja kalau misalnya kalian nggak pede pakai putung kayak gini, kalian bisa jadi ini sebagai overall. Bahannya itu benar-benar mantep banget gitu loh guys. Jadi dia itu bikin badan kita itu jadi kelihatan lebih ramping. Jadi dia di aku size S-nya emang benar-benar ngepas banget, ngetat banget gitu. Nah, untuk bagian bawahnya sendiri dia itu seperti ini ya. Jadi seperti yang aku bilang, dia itu menurut aku agak model-model culotte gitu celananya. Ini panjangnya di tinggi aku 155, yang menurut aku pas ya. Jadi dia itu di bawah mata kaki sedikit. Kalau misalnya kita pakai heels gini jadinya cantik. Oke guys, gimana keempat barang tadi? Sekarang kita bakalan masuk ke dua barang terakhir. Jadi dua barang terakhir ini adalah barang yang aku beli agak terakhiran gitu. Jadi udah beda notanya. Aku udah bayar untuk nota yang pertama. Terus waktu aku mau keluar, aku lihat ada yang cakep lagi juga. Jadi aku ambil lagi kedua barang ini. Nah, tapi kedua barang terakhir ini cuman diskon 20% guys. Tapi karena dia secantik itu dan ini bisa dipakai buat teman-teman yang berhijab, ini semacam kayak tunik-tunik ala-ala Korea gitu, atau buat teman-teman yang tidak berhijab ini bisa jadi dress. Nah, kita mulai dari barang yang kelima dulu. Cakep banget kan ya. Kalian juga tahu aku itu suka banget sama dress yang dia itu punya collar yang super gede kayak gini. Kalian perhatiin deh di video-video aku. Aku udah sering kali bilang dan aku udah sering banget pakai. Warnanya ini benar-benar cantik dan juga motifnya lucu. Terus dia itu ada kancing di bagian dadanya. Di bagian belakangnya dia seperti itu. Jadi collarnya juga masih sama, gede lagi dan ada rempel-rempelnya, gemes. Untuk tangannya sendiri dia tangan panjang dan di bawahnya sini ada kancingnya. Teman-teman yang berhijab, kalian gak usah bingung lagi untuk nambahin manset atau gimana, karena ini menurut aku gak see through. Dan bagian bawahnya seperti ini. Dress ini juga ada tali untuk ikat pinggangnya ya guys. Jadi kalian bisa pakein belt atau kalian lingkarin di bagian leher dan kalian ikat pita gitu.
Nah, untuk dress ini dia free size ya, guys. Ini di tag-nya harganya ada 345.000, tapi ini kemarin aku purchase dengan harga 276.000 aja. Jadi lumayan hematnya hampir 70.000-an. Sekarang aku bakal langsung cobain. Oke, guys, jadi ini dia dress kelimanya udah aku pakai. Model collar-nya ini aku suka. Kalian bisa lihat ini talinya aku jadiin sebagai pita gitu di sini. Nah, dress ini itu modelnya model loose gitu ya, guys. Tapi kalau misalnya kalian pengen supaya waistline kalian kelihatan, kalian jadiin aja pitanya ini sebagai belt, sebagai ikat pinggang. Tuh, jadi kayak gini, cakep banget kan ya. Aku suka sama warnanya, ini bahannya juga adem banget, guys. Bahannya itu jatuh. Ini bagian belakangnya. Ini kalau misalnya aku pakai di tinggi aku 155, dia itu sebetis ya. Jadi bener-bener pas di pertengahan antara lutut dan juga mata kaki. Oke, guys, sekarang kita masuk ke dress yang terakhir. Di dress yang terakhir ini pasti kalian bakalan suka. Hera, ini dia, guys. Ini juga benar-benar cocok banget buat teman-teman yang berhijab maupun enggak. Bahannya sama, dia itu bahan yang tebal gitu. Tangannya juga tangan panjang, tapi dia ada semacam trompet yang dia fleece cut. Ada talinya juga yang bisa diikat pita. Kalian boleh lihat warnanya juga gemesin banget. Warnanya itu warna jarang. Aku bahkan enggak bisa mengidentifikasi, dibilang krim juga enggak, dibilang coklat enggak, dibilang kuning juga enggak. Motifnya juga cantik. Bagian lehernya sendiri itu modelnya kayak model tinggi gini. Terus di bagian belakang dia ada satu kancingnya. Dan yang bikin dia semakin gemes lagi adalah bagian bawahnya itu, guys. Lihat deh. Jadi di bagian bawahnya ini dia itu ada rempelnya, dan rempelnya ini itu pleats cut, guys. Benar-benar cakep banget tuh. Di bagian pinggang dia itu ada karetnya ya, guys. Nah, dress ini juga free size ya, guys. Kalau di sini harganya adalah 325.000, tapi diskon 20%, makanya kemarin aku cuman bayar ini 260.000 aja. Oke, guys, jadi ini dia dress yang terakhir udah aku coba. Kalian bisa lihat deh, ini cakep banget. Tipikal dress yang aku sangat amat suka. Ini model tangannya benar-benar cantik banget, pleats cut. Terus talinya udah aku ikat pita, bagian pinggangnya juga oke. Karetnya itu kencang banget, jadi bikin waistline aku tuh kecil gitu. Nah, jadi dress ini itu panjangnya di tinggi aku 155, dia itu sebetis ya, guys. Tapi menurut aku ini benar-benar hampir ke mata kaki gitu. Kalian juga bisa lihat rempel-rempel yang di bawahnya itu benar-benar cantik banget kan ya. Bahannya ini tuh benar-benar enak banget, guys, dipakai. Bahannya itu dingin, jatuh, dan juga nggak see-through sama sekali. Oke, guys, gimana? Aku udah tunjukin ke kalian ke 6 pilihan barang aku, my personal style, yang aku beli dari Gireb. Semoga kalian suka sama video aku kali ini ya, guys ya. Kalian boleh komen kalian suka nggak sama konten video kalau misalnya aku belanja offline kayak gini. Kalian komen ya. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa kalian untuk like. Dan buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, kalian boleh banget share ke teman-teman kalian. Semoga video ini menghibur ya, guys ya. Buat teman-teman yang belum subscribe aku, kalian subscribe aku. Bantu aku untuk membangun channel ini jadi lebih besar dan lebih besar lagi. Dan jadilah teman aku di Instagram aku di sini, di Bella Indasari, supaya kita jadi lebih deket. Gitu, guys. See you on my next video. Bye-bye.